Yang mau nikah itu aku. Kenapa kakak yang repot, kak? Kak, aku yang tahu bagaimana rasanya hatiku ini. Aku yang tahu, bukan kakak. Tapi kenapa kakak selalu ngatur hidup aku? Neng Repi, kalau Neng Repi jadi bini abang, apapun yang Neng Repi minta abang belikan. Udah, Nak Rio, tenang aja, itu masalah Revi, urusan emak ya. Iya, Neng Revi, kalau mau tahu, tanah yang di Bojong itu punya abang. Dan angkot, sampai 500 angkot, itu juga punya abang. Kalau tahu mau Neng Revi, kontrakan 300 pintu. Punya abang? Bukan punya abang, punya orang lain. Gini loh bang, bukan Repi gak mau ya, perlu Repi jelaskan ke abang. Kalau Repi ini janda anak dua, apa abang mau? Waduh, Neng anaknya dua, abang satu, berarti tiga. Berarti kita gak bisa happy. Yang mau nikah itu aku, kak. Bukan kakak. Memang iya, bukan saya yang menikah. Tapi kak belum tahu dia masa depannya cerah. Punya anak cuma satu. Pengusaha. Orangnya baik lagi. Lo nyari apa kak? Mau nyari siapa lagi? Jangan kemana dulu. Pergi dulu. Happy, gue punya anak kamu, Happy. Tunggu saya dulu. Dengerin dulu saya ngomong. Disuruh nikah aja kan susah amat sih. Dengerin gak? Makanya dengerin saya ngomong. Apa sih kak? Capek kak ngomong sama kakak. Sudah mencari jodoh buat kamu. Kapan lagi kamu menikah? Kak, kayaknya aku gak terima deh. Kakak dari tadi ngomel terus ke aku, kak. Kakak gak tahu si ibu hati itu siapa. Dia mencintai aku, tapi dia tidak mencintai anakku. Dia ingin menikah dengan aku, tapi tidak mencintai anakku. Aduh, ini berdua kok ribut aja dari tadi, benerin. Ini loh Bu, si Revi itu gak mau nikah sama si Burhan. Saya gak mau sama Burhan. Kamu juga udah tahu punya Revi. Semuanya merebut aja kamu kerjaannya. Gak boleh begitu iri. Ibu sih pilih kasih. Seharusnya Burhan itu dijodohin sama saya. Gini loh, saya ingin mengungkapkan perasaan saya. Bagaimana kalau kamu... Kita labrak sekarang. Dia belum tahu siapa kakak. Ya saya mau gak mau kak, suami saya diambil kak. Saya tidak mau. Yalah, harus kamu pertahankan Rin. Ini suami kamu. Iya kak. Ayo kak, kita labrak kak. Tahu rasa dia. Kamu kan butuh imam. Saya siap jadi imam, imam kamu. Bukannya Mas Bayu udah punya istri. Soal istri saya gampang, itu bisa diatur. Dari istri saya itu ngalah sama saya nggak bakal ditentang sama dia. Saya pasti dapat izin. Kasihan sama anak-anaknya Revi, dua loh anak Revi. Dan Revi kayaknya perlu seorang imam yang akan memimpin rumah tangga Revi, ya nggak? Nah itu dia si Bayu. Paling ngapain sih? Enggak, ini kenapa pernah kesini sih? Oh, ini yang namanya Revi. Emang dasar perempuan gak punya malu ya? Merebut laki orang. Kamu tahu gak si Bayu itu punya istri?
Mikir dong, pakai otak dong. Gaya udah kayak muslimah aja, tapi hati-hati busuk. Kamu juga, Bayu. Enggak, Kak, aku sayang sama istriku. Kamu sih pakai manggil-manggil aku segala. Ayo jelasin, jangan diem aja. Gak punya malu banget sih perempuan berburu laki orang. Maaf ya, Kak. Saya gak tahu siapa Mas Bayu. Mas Bayu bilang gak punya istri. Kami hanya berteman biasa, profesional kerja. Mas Bayu ini rekan kerja aku. Semua ini salah paham. Kamu sadar gak? Kamu udah punya istri, ngerti gak? Bikin malu keluarga aja. Yang manggil dia, aku sih gak mau kesini. Tapi karena di WA, akhirnya manggil. Pinter ngeles ya? Enggak, Kak, aku sayang sama istriku. Kamu sih pakai manggil-manggil aku segala. Ini cuma salah paham. Alah, tutup mulut kamu. Saya gak tahu tipu perempuan kayak kamu itu. Stop, kakak salah menilai aku, Kak. Aku tak pernah merebut Mas Bayu dari istrinya. Semua salah paham, Kak. Kami ini hanya sebatas profesional kerja. Mas Bayu rekan kerja aku. Halah, itu dia alasan ibu aja, hajar, toh. Hajar, Kak. Udah. Kamu dasar pembunuh yang malu. Kamu laki orang, lu. Pulang. Ayo, Rin, kita pulang, Rin. Tahu aku harus ngomong apa ya?
Ya Rab, hamba mohon petunjuk darimu ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya Allah, jika memang dia jodohku ya Allah, dekatkanlah ya Allah. Jika memang dia bukan jodohku, jauhkanlah ya Allah dengan caramu ya Allah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu segalanya ya Allah. Engkau Maha tahu segalanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan iman ya Allah. Jauhkan hamba dari segala orang-orang yang memfitnah hamba ya Allah. Jauhkan hamba dari orang yang menggibah hamba ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau hamba menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau hamba meminta ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah aku petunjukmu ya Allah. Jauhkanlah hamba dari orang-orang jahat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi umat Islam, mengembalikan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan keluar terbaik. Sholat istikharah adalah sholat sunnah dalam meminta kemudahan dan petunjuk apabila seorang hamba dihadapkan pada dilema dan kebimbangan akan suatu pilihan yang sulit.